Halo Sobat Bisesa, kembali lagi bersama kami di channel Bisesa Kontraktor. Bagaimana kabar kalian? Kami berharap Sobat Bisesa baik-baik saja ya. Bisa dibilang dapur merupakan salah satu bagian terpenting di dalam sebuah rumah. Bukan hanya penting dari segi fungsi, tetapi ruang dapur juga bisa sangat berpengaruh pada keindahan dan kenyamanan rumah itu sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya kamu mempersiapkan desain dapur dengan konsep yang matang dan kreatif. Bagaimanapun juga, dapur selama ini lebih identik sebagai tempat yang kotor dan berminyak akibat aktivitas memasak. Tak heran, mendesain dapur agar terlihat rapi dan bersih menjadi tantangan tersendiri. Bahkan terkadang agak menyulitkan, apalagi jika luas area dapur terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, kamu bisa mendesain dapur dengan gaya minimalis yang mengedepankan konsep simple. Ruangan dapur yang kecil dan sempit bisa kamu buat lebih baik dengan penataan konsep kitchen set minimalis yang tepat dan lebih rapat. Alhasil, dapur minimalis nan cantik bisa terwujud. Berikut ini, Bisesa Kontraktor tampilkan beberapa contoh konsep desain dapur minimalis supaya kamu bisa mendapatkan ide yang lebih kreatif lagi untuk dapur idaman kamu. Yuk, simak contohnya berikut ini. Desain dapur minimalis elegan berbentuk L. Dapur mungil dan minimalis bentuk L adalah salah satu desain yang paling banyak digunakan. Desain semacam ini mampu menghadirkan suasana yang nyaman dan elegan di dalam dapur. Selain itu, desain ini juga memberikan kesan ruangan menjadi lebih luas. Dengan begitu, aktivitas di dalam dapur bisa lebih leluasa dan tidak sumpek. Jangan lupa, rak menjadi elemen penting di dalam dapur minimalis. Pasalnya, dengan perabot ini, kamu bisa menyimpan alat-alat memasak agar dapur tidak terlihat kacau. Nah, untuk dapur minimalis, kamu bisa memasang rak dinding atau lemari gantung di salah satu bagian dinding. Desain dapur minimalis elegan berbentuk U. Untuk mendesain ruangan dapur yang ukuran kecil, kamu tak perlu ragu untuk berekspresi. Tak ada salahnya mengusung konsep dapur dengan bentuk U. Dapur dengan desain ini mampu memberikan kombinasi yang sangat epik dan efisien. Bagaimana caranya?
mulailah dengan mengatur komposisi penempatan kompor dan tempat cuci piring secara bertahap. Menempatkan seperti ini akan memudahkan pergerakan kamu dalam memasak dan mencuci bahan makanan. Dan jangan lupa, lemari pendingin dan rak peralatan makan tidak boleh berjauhan dari kompor maupun tempat cuci piring. Dengan begitu, kamu akan semakin mudah menjangkau bahan makanan, mencucinya, dan memasaknya. Jadi, aktivitas pergerakan kamu selama ini di dapur tidak terlalu melelahkan. Desain dapur natural minimalis. Memasang kitchen set memanjang pada satu sisi dinding dapur bisa menjadi contoh dalam mendesain dapur yang ukurannya sempit. Desain minimalis seperti ini akan membuat kamu lebih leluasa dalam beraktivitas di dalam dapur, walaupun ruang dapurmu cukup terbatas. Untuk menambah kesan yang berbeda, kamu bisa menjadikan dinding dapur sebagai tempat mencurahkan ide kreatif kamu. Misalnya, kamu bisa menerapkan nuansa natural di dapur. Caranya, tambahkan sentuhan batu alam pada dinding dapur. Hal ini dapat memberikan kesan alami yang begitu kental. Desain dapur ceria minimalis. Rumahmu kecil sehingga ruangan untuk dapur sempit? Mengapa tidak mencoba menggabungkan ruangan dapur dan ruang keluarga sekaligus? Untuk memberikan kesan ceria, berikan sentuhan warna hangat seperti jingga. Ruang dapur dengan nuansa ceria ini dapat disatukan dengan ruang keluarga. Desain semacam ini tidak hanya membuat pemanfaatan ruang menjadi lebih maksimal, tapi juga menjadikan suasana rumah lebih ceria, hangat, dan artistik. Desain dapur minimalis dengan nuansa hijau cerah. Penggunaan warna hijau dalam desain dapur mungkin memang kurang begitu familiar bagi banyak orang. Namun, jangan salah, ternyata warna hijau bisa juga mempercantik dapur loh. Desain dapur minimalis sederhana dengan warna hijau cerah mampu menghadirkan suasana yang penuh kehangatan dan keceriaan dalam dapur. Bahkan, suasana memasak pun menjadi semakin menyenangkan dan tentunya warna hijau memberikan kesan fresh. Untuk desain minimalis, kamu dapat memasang kitchen set simple dengan bentuk memanjang di sisi dinding ataupun bentuk liter L di sudut ruang dapur. Berikan sentuhan warna hijau muda pada kitchen set dan tembok agar dapurmu yang minimalis terlihat lebih bersih, cantik, ceria, dan fresh. Bagaimana 5 contoh desain dapur minimalis bisa kontraktor sajikan menarik dan bagus-bagus bukan? Semoga daftar di atas bermanfaat dan menginspirasi untuk ide desain dapur kamu. Bagaimana menurut Anda? Tidak hanya melayani langsung dengan kemajuan teknologi saat ini, Bisesa Kontraktor juga melayani konsultasi online berupa virtual meeting. Maka, mari percayakan desain hunian dan kantor Anda bersama kami, Bisesa Kontraktor. Klik like dan komen tanggapan Anda terhadap video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel kesayangan Anda makin berkembang. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.